يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode al Jembatan Ngaji Kitab Kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kita dapat melanjutkan program kegiatan kita Yang dalam kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Fi'il Mabni dan Fi'il Mu'arab akan tetapi sebelum kita melanjutkan pembahasan dan kajian kita tentang konsep fi'il mabni dan fi'il mu'rab Marilah kita terlebih dahulu membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan Agar Allah memberikan kelancaran kepada kita semuanya Al-Fatihah A'udhu Al Billahi al-mustaqim Bagi teman-teman yang membawa buku Konsep Mabni dan Mu'rab itu bisa dilihat pada halaman 70 ya. Seperti yang kemarin saya tegaskan bahwa Sebelum memasuki konsep Fi'il dan Mabni Mu'rab kita harus memberi dasar terlebih dahulu karena demikian pada pertemuan yang lalu kita menyajikan sebuah peta konsep tentang hubungan amil dan makmul karena bagaimanapun juga konsep mabni dan konsep mu'rab tidak mungkin diajarkan dengan baik kalau seandainya kita tidak faham apa itu amil, apa itu makmul yang kemarin sudah kita tegaskan bahwa amil adalah sesuatu yang memaksa Amil adalah sesuatu yang mempengaruhi. Ada amil, ada makmul. Makmul adalah sesuatu yang dipaksa. Makmul adalah sesuatu yang dipengaruhi. Secara umum, amil bisa dibedakan menjadi dua, seperti yang kemarin kita tegaskan. Ada yang disebut sebagai amil lafdi, ada yang disebut sebagai amil maknawi. Amil lafdi itu maksudnya apa? Amil lafdi itu adalah sesuatu yang mempengaruhi atau sesuatu yang memaksa dan kelihatan lafadznya ada itu amil yang bersifat lafzi ada juga yang bersifat maknawi tidak ada amil tapi dianggap ada amil karena seperti yang kemarin kita tegaskan amil pembagian amil lafzi dan amil maknawi amil menjadi amil lafzi dan amil maknawi dilakukan oleh para ulama di dalam rangka melakukan konsistensi bahwa sebuah lafad tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rafa', tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca nasab, tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca uh, jar, tidak memungkinkan juga untuk kemudian dibaca jazm kalau seandainya tidak ada amil. gitu Semacam itu. Realitasnya sebagaimana yang kemarin kita tegaskan, mubtada tidak kita temukan amil secara lafdzi. fiil mudarak yang tajrut anan nawasibi wal jawazim juga tidak kita temukan Amil secara lafdi Oleh sebab itu, para ulama membagi Amil menjadi dua, ada yang disebut Sebagai amil lafdi, ada yang disebut Sebagai amil maknawi, amil lafdi Dibagi menjadi, memungkinkan Berupa kalimah isim, memungkinkan berupa kalimah Fiil, memungkinkan juga berupa kalimah Huruf, sedangkan amil maknawi Itu ada dua, ada yang sifatnya Amil maknawi ibtidai, dalam artian Masuk pada, itu dianggap Masuk pada fiil, pada Apa namanya, mubtada. dan amil maknawi yang sifatnya tajarud anin nawasibi wal jawazim dan itu masuk pada fiil mudhari. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang apa itu yang dimaksud dengan fiil mabni dan fiil mu'rab gitu ya. Jadi kalau seandainya kita skemakan, ya coba disorot ke sini ya. Fiil itu ada tiga macam seperti yang kita tegaskan gitu ya. Ada yang kemudian disebut sebagai fiil madhi dalam konsep ini ada yang disebut sebagai fiil amar dulu saja biar gampang skemanya Ada yang disebut sebagai fiil mudhari Kalau seandainya kita menemukan fiil yang itu adalah fiil mabdi itu mutlak mabni Tidak ada kemungkinan bahwa dia mu'rab Kalau seandainya yang kita temukan adalah fiil amar itu mutlak mabni Tidak ada kemungkinan mu'rab sehingga harokat huruf akhirnya pasti tidak memungkinkan untuk terjadi perubahan meskipun dimasuki oleh amil. Sedangkan kalau seandainya kita bertemu dengan fi'il mudhari, ya, ada kemungkinan dia itu mabni, ada kemungkinan dia itu mu'rab Gitu ya. Itu semacam itu. Pada saat kita berbicara tentang mabninya fi'il madi itu ternyata variatif. Ada yang kemudian mabniun alal fathi Ya, ada yang mabnion alas sukun, ini skemanya kita bangun dulu. Ada yang mabnion ala bami, gitu, gitu. Sedangkan untuk fiil amar itu ada yang mabnion alas sukun, ya, ada yang mabnion ala hadfi harfil illati, ala hadfi harfil illati. Ada yang kemudian mabnun ala hadfin nuni, ala hadfin nuni. Ada yang mabninya itu adalah ala alal fathi. Gitu. Sedangkan fiil mudhari ini ada dua mabni, ada yang alal fathhi, alal fathi. ada yang alas sukun. Ya. Nah. Ketika sebuah fi'il mudhari itu mu'rab, maka kemungkinannya dia memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa pada akhirnya. Memungkinkan apabila dia dibaca nasab, skema berfikirnya begini. Memungkinkan dia akan dibaca jazm. Begitu. Ya, jadi saya ulangi lagi. Kalau seandainya kita berbicara tentang konsep fi'il mabni dan fi'il mu'rab, maka petanya semacam ini. Sebagai dasar biasanya kita sudah mengenal apa itu fiil mabdi apa itu fiil amar apa itu fiil mutari ketika fiil pembagian fiil yang tiga itu dibagi menjadi uh, apa namanya dikaitkan dengan konsep mabni mu'rab. kalau seandainya kita bertemu dengan fiil mabni itu pasti mutlak mabni fiil Madi harokat huruf akhirnya tidak mungkin terjadi perubahan meskipun itu dimasuki oleh amil karena fiil Madi mutlak mabni pun juga demikian. Ketika kita bertemu dengan fi'il amar, maka harokat huruf akhirnya tidak mungkin mengalami perubahan meskipun dimasuki oleh amil yang berbeda-beda. Kenapa? Karena yang namanya fi'il amar itu adalah mabni. Tidak mungkin ada kemungkinan mu'rob. Sedangkan, kalau seandainya kita berbicara tentang fi'il mudore, ada kemungkinan mabni, ada kemungkinan mu'rob. Ya, itu semacam itu. Sehingga, wilayahnya fi'il mu'rob sebenarnya hanya terbatas pada ini. Harokat huruf akhir dari sebuah kalimat fiil memungkinkan untuk kemudian terjadi perubahan ketika dimasuki amil dalam konteks hanya ini sebagian dari fiil mudhari mudhari ada kemungkinan mabni ada kemungkinan mu'rab Nah yang mu'rab inilah yang kemudian di sini nanti ketika tidak bertemu dengan apa namanya nun taukid dan nun niswa itu semacam itu ya jadi peta konsep apa namanya mabni mu'rab itu semacam itu saya kepingin memberikan gambaran singkat terlebih dahulu tentang apa sih fi'il mabni itu, apa yang disebut sebagai fi'il mu'rob setelah kita gambarkan peta konsepnya. Yang dimaksud dengan fi'il mabni adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya tidak mungkin mengalami perubahan meskipun dimasuki oleh hamil. Saya contohkan. Ini misalnya. Ini adalah fi'il madi. Seperti yang ada di dalam situ. Ini adalah mabni. Karena fi'il madi. Fiil ketika tidak dimasuki oleh Amil di sini tidak ada Amilnya ini bacaannya adalah fataha. Kalau seandainya saya coba untuk diberi diberi an ini Amil Nasab ini juga berbicara anu, ak, uh, berbunyi Fathah tetap. Kalau seandainya kemudian ini kita beri in ini adalah in Fathah kita bandingkan ini ada Amil bacaannya fathah fathaha tidak ada amil an bacaannya fathaha ada amil in bacaannya adalah fataha tidak ada amil adalah fataha berarti apa ada dan tidak adanya amil tidak berpengaruh pada perubahan harokat huruf akhir dari sebuah kalimat yang kalimat fiil yang kita tetapkan adalah mabni dalam hal ini adalah fiil mabni coba bandingkan secara ekstrim dengan misalnya ini saya contohkan adalah yang misalnya diperhatikan di sini dianggap tidak ada amil bacaannya adalah dhammah di sini kalau seandainya di sini saya beri an akan berbunyi sura. ya kan kalau seandainya ini kemudian kita beri in ini ternyata akan berubah menjadi iansur iansur misalnya dari sini kita bisa lihat bahwa yansuru ini fi'il mudhari ya yang termasuk dalam kategori mu'rab di sini Harokat huruf akhirnya itu dapat mengalami perubahan sesuai dengan amil-amil yang memasukinya. Ketika tidak dimasuki amil, ini baca bomba. Ketika dimasuki an yang ini merupakan amil nasob, maka menjadi fat di fathah di sini. Ya, Kalau seandainya dimasuki amil in misalnya, maka dia disukun. Dari sini per per apa, apa bisa diperbandingkan ketika sebuah kalimat fiil kita tetapkan adalah fiil mabni. Maka ada dan tidak adanya amil yang memasuk yang masuk pada kalimat tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada perubahan harokat huruf akhir dari sebuah kalimat fiil yang kita tetapkan sebagai fiil mabni itu. Sementara ketika sebuah kalimat fiil kita tetapkan sebagai fiil yang mu'rob dan di sini hanya terbatas pada fiil mudari saja, itu ada dan tidak adanya amil sangat berpengaruh pada perubahan harokat huruf akhir dari fiil mudari itu. Ya fi'il yang kita sebut sebagai fi'il mu'rab itu Ini contohnya Ketika tajarut anin nawasibi wal jawazim Ketika amil itu misalnya Ya fi'il mudara itu misalnya Tajarut anin nawasibi wal jawazim Tidak dimasuki oleh amil nasob dan amil jazam Maka di sini adalah dibaca rofa Ini domah. Ya kan? Kalau seandainya dimasuki amil nasob Maka dibaca nasob Dalam hal ini adalah fathah Kalau seandainya dimasuki amil jazam Dalam hal ini in Maka akan menjadi jazam Dalam hal ini adalah sukun Ya, jadi saya tegaskan lagi, kalau seandainya konsep amil dan mu'rab, eh, mabni dan mu'rab itu kita kaitkan dengan kategori fi'il yang tiga. Ada fi'il madi, ada fi'il amar, ada fi'il mudhari. Kalau seandainya yang kita temukan adalah fi'il madi, mutlak mabni. Fi'il madi tidak ada kemungkinan mu'rab. Kalau seandainya yang kita temukan adalah fiil, fi'il amar, maka dia mutlak mabni. Fi'il amar tidak ada kemungkinan mu'rab gitu ya. Kalau seandainya yang kita temukan adalah fi'il mudhari, maka memungkinkan mabni, memungkinkan juga mu'rab. Kapan itu mabni? Nah, ini yang kemudian kita jelaskan lebih lanjut, ya kan? Gitu. Lah, apa sih fi'il mabni dan fi'il mu'rab itu? Fi'il mabni itu adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya, diperhatikan di sini, disorot di sini. Ini fathah harokat huruf akhirnya, harokat huruf akhirnya adalah fathah, fathah, fathah. Ada dan tidak adanya amil itu sama sekali tidak berefek pada perubahan harokat huruf akhir dari fiil madi yang kita sebut sebagai fiil mabni itu. Sedangkan yang fiil mu'rab itu adalah fiil yang harokat huruf akhirnya memungkinkan terjadi perubahan. Perubahan harokat huruf akhir dari fiil yang kita kategorikan sebagai fiil mu'rab itu tergantung pada ada dan tidak adanya amil. Ketika tidak ada amil, maka dibaca rofa. Ketika ada amil nasob, maka dibaca nasob. Ketika amil, ada amil jazm, maka dibaca jazm. Itu semacam itu. ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan tentang konsep, uh, apa namanya, uh, mabni dan mu'rab itu. Jadi konsep mabni dan mu'rab tidak memungkinkan kita fahami dengan baik kalau seandainya kita tidak ngerti pola hubungan, peta konsep, apa itu amil, apa itu makmul. Itu semacam itu. Ya. Ada fi'il itu ada tiga Ada fi'il madi, ada fi'il mudari Ada fi'il amar, ada fi'il mudari Ini sengaja saya balik agar skemanya bisa bisa gampang Begitu ya. Kalau fi'il madhi itu mutlak mabni. Mabninya alal fathih. Kapan Mabnun alal fathih? Fi'il madhi itu mabniun alal fathih. Harokat huruf akhirnya itu harus dan wajib di fathah. Dan fathah itu tidak akan terpengaruh pada akhirnya. Apakah dimasuki amil atau tidak dimasuki amil. Kapan itu di, 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 dimabnikan alal fathih? Ketika tidak bertemu dengan domir rofak mutaharik. Ini saya katakan tidak. Tidak. Tidak bertemu dengan domir rof'in. Rafin mutaharrikin atau tidak bertemu dengan wawul jamaati misalnya begitu ya jadi ketika fiil madhi itu tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jama' maka dia dimabnikan alal fathih contohnya adalah fataha Huruf yang terakhir ini tidak bertemu dengan domir rafa mutaharik dan juga tidak bertemu dengan waw jama. Ketika misalnya fi'il madi itu adalah tidak bertemu dengan domir rofa mutaharik dan waw jama, maka fi'il madi itu huruf akhirnya harus difathah. Ini difathah. Apakah di sini ada amilnya atau tidak ada amilnya? Yang penting ketika yang namanya fi'il madi itu kemudian tidak bertemu dengan domir rafa mutaharik dan waw jama, maka dia harus selalu difathah. Itu semacam itu. Kapan fi'il madhi itu adalah mabniun ala sukun ketika dia bertemu dengan domiru raf'in mutaharrikin. Misalnya begitu. ya Ada domir rafa' mutaharrik. Kata ganti yang berkedudukan rafa' dan berharokat. Bisa dicontohkan bagaimana ini? ini. Tu dalam lafat fatah tu. Nah, ini. Fatah tu. Nah, Di sini disorot. Nah, ini namanya domir rafa' in mutaharrik ini kata ganti yang berkedudukan rofak karena kebetulan kedudukannya di sini adalah fa'il mutaharik ini berharokat itu seperti itu ketika fi'il madi itu bertemu dengan domir rofak mutaharik maka fi'il madi itu harokat huruf akhirnya apakah kemudian dimasuki oleh amil atau tidak dimasuki oleh amil dia dipaksa harus selalu dalam kondisi sukun karena dia memang hukumnya adalah mabniun alas sukun Kapan fi'il itu adalah mabniun ala dhammi? Fi'il madi itu mabniun ala ketika fi'il itu bertemu dengan wawul jamaah. Contohnya misalnya adalah uh, nasoru atau fatahu di sini ya misalnya fatahu. Ya, diperhatikan. Ha. ha. merupakan huruf ha merupakan huruf yang terakhir. Ya kan? Fatahu gitu harokat huruf da fi e, dari fi'il madi yang bertemu dengan waw jama itu harus selalu di dalam kondisi di domah. Apakah kemudian fi'il madi itu dimasuki oleh amil ya atau tidak dimasuki oleh hamil. Sehingga kata-kata ini misalnya fatah tu, misalnya yang alas sukun itu tetap fatah tu an fatah tu, in fatah tu, ada dan tidak adanya amil sama sekali tidak berpengaruh pada perubahan harokat huruf yang terakhir. Diperhatikan, ini ada dua kalimat. Fatah tu itu ada dua kalimat Fatah dan tu tuin namanya domir rofak mutaharrik ya? Jadi kalau seandainya kemudian kita Kita tasrif fi'il madi Fatah, fatah, fatahu Fatahat, Fatahata fatahna nah, Mulai dari fatahna ini Sudah domi rafa mutaharik nanya itu Fatahta ta dalam lafat fatahta Itu adalah domi fatah, Ta, mutaharik Fatahta fatahtuma fatahtum Itu ta tuma tum Itu semuanya domi rafa mutaharik Karena demikian harokat huruf akhir di situ semuanya sukun Fatahti ti, ti tuma tunna Tuna itu semuanya adalah domir rafa mutaharik. Oleh sebab itu mulai dari fatahna, fatahta itu fi'il madi huruf akhirnya selalu dalam kondisi disukun. Ada atau tidak ada amil di situ sama sekali tidak memiliki efek. Itu semacam itu. Karena fi'il madi selalu dalam kondisi dimabenikan. Bisa jadi mabniun alal fathih ketika tidak bertemu dengan domir rafa mutaharik dan waw jama. Bisa jadi mabniun ala sukun ketika bertemu dengan waw ja, uh, domir rafa mutaharik. Dan bisa jadi mabniun ala domi ketika bertemu dengan waw jama. Saya catatkan. Waw jama diperhatikan ya ini fatahu wau yang ada dalam lafat fatahu itu adalah wau jama wau jama ini kategorinya isim diperhatikan wau jama ini kategorinya adalah isim ini yang menjadi fa'il diperhatikan ya ini yang menjadi fa'il fataha fatahu wau nya ini ini dua kalimat dua kata fataha dan wau wau fatahai fi'il wau nya itu adalah isim diperhatikan itu ya saya ulangi lagi Fi'il madi selalu dalam kondisi mabni. Mabninya fi'il madi, alternatifnya ada tiga. Ada kalanya mabnun alal fathi, ada kalanya mabnun ala sukun, ada kalanya mabnun alal dhammi. Kapan mabnun alal fathi? Fi'il madi dimabnikan, harokat huruf akhirnya harus selalu dalam kondisi fathah. Ketika tidak bertemu dengan dhammi rafa mutaharik dan waw jama. Ketika tidak bertemu, ini, tidak bertemu. Kalau seandainya bertemu dengan dhammi rafa mutaharik, maka dia dimabnikan ala sukun. Oleh sebab itu ini fathah, nih, ini disukun. Kalau seandainya bertemu dengan uh, waw wau jama, maka dia dimabnikan alat domi fatahu. Diperhatikan, apakah itu adalah domi rafa' mutaharik atau wau jama? Itu semuanya adalah isim. Jadi fatah tu, itu adalah dua kalimat. Fatahu itu tergabung dari dua kalimat fataha dan wau jama. Wau jama termasuk dalam kategori isim. Itu semacam itu. Sekarang kita masuk pada filamar. Ya, filamar itu juga mutlak mabni. Ketika kita bertemu dengan fiil amar, itu tidak ada kemungkinan itu yang namanya fiil amar, itu mu'rab. Fiil amar itu mutlak mabni. Tidak ada kemungkinan fiil amar itu mu'rab. Itu semacam itu. ya Mabninya fiil amar itu ada berapa? Ada empat. Ya ada ala sukun, ala ala hadfi harfil illati ada ada hadfin nuni, ada ala fathi. Itu semacam itu. Ya, kapan mabnun al fil amar itu adalah mabnun ala, ala ala sukun misalnya? Ini mabnun ala sukun apabila seperti yang kemarin kita tegaskan apabila berupa fi'il amar itu berasal dari fi'il mudhari yang sohihul akhir walam yattasil bakhirhi shayun. Apa maksudnya ini? Fi'il mudorek yang huruf akhirnya huruf sohih. Kemarin silahkan dirujuk lagi kalau seandainya lupa pada konsep sohih dan sohih akhir dan mu'tal akhir. Mabniun ala sukun kalau seandainya fi'il mudorek fi'il amar. Fi'il amar selalu diproses dari fi'il mudorek. Ya? Karena karena demikian maka alasannya kenapa kok kemudian e, ini adalah mabniun ala sukun kalau seandainya fiil amar itu diproses dari fiil mudhari ah, begitu kan yang diproses dari fiil mudhari yang sahih akhir walam yattasil bi akhiri syai'un fi'il diproses dari fi'il mudhari yang lam fi'ilnya bukan berupa huruf ilat dan dia tidak bertemu dengan sesuatu yang dimaksud dengan sesuatu itu adalah alif tasniyah waw jama ya manatsah muhtabah nun taukid dan nun niswa maka di situ itu adalah mabninya alas sukun itu gitu ya jadi kapan mabnun ala sukun kalau seandainya fi'il fi'il amar itu diproses dari fi'il mudhari yang sahihul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un apa maksudnya sahihul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un fi'il mudhari itu lam fi'ilnya bukan berupa huruf ilat walam yattasil bi akhirih syai'un dan huruf akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu yang dimaksud dengan sesuatu ini adalah alif tasniyah kemudian wawul jamaah misalnya ya kemudian ya muannasah muhatabah ya ul muannasati ya muannasati al kemudian ada nun taukid di sini ya. ada nun niswah di sini begitu ya begitu itu semacam yang dimaksud dengan sayun juga mabniun ala sukun memungkinkan kita bedakan menjadi dua ya kan ketika fiil amar itu adalah bertemu dengan nun niswah itu juga dimabnikan alas sukun ya di sini ada nun niswati memungkinkan ya misalnya idribna idribna gitu ya ini juga kalau seandainya bertemu dengan ini nun niswah namanya ini juga dimabnikan alas sukun ya nun niswah termasuk dalam kategori Domir rafa mutaharrik diperhatikan nun niswah itu termasuk dalam kategori Domir rafa mutaharrik Fi'il apapun, kalau seandainya dimasuki oleh domir rofak mutaharik, apakah itu fi'il madi, apakah itu fi'il mudhari, ataukah itu fi'il amar, itu semuanya dimabnikan alas sukun. Saya ulangi lagi. Nun niswa termasuk dalam kategori domir rofak mutaharik. Kata ganti yang berkedudukan rofa, yang berharokat. Na dalam lafat iadribna itu adalah nun niswa. Na dalam lafat idribna itu adalah nun niswa. Na, tu dalam na dalam laf, dalam lafadz dorob itu adalah nun nunniswa nun memungkinkan karena dia domir rafa mutaharik memungkinkan untuk masuk pada fiil madhi, memungkinkan masuk pada fiil mudhari, memungkinkan juga pada masuk pada fiil amar. Ketika masuk dimasuk apa namanya sebuah kalimat fiil, apakah fiil madhi, fiil mudhari atau fiil amar dimasukin nun niswa, maka dampaknya dia atau fiil tersebut pasti dimabnikan alas sukun. Jadi bisa kita simpulkan bahwa fiil amar mabni alas sukun ada dua. Yang pertama itu adalah ketika sohiul akhir walam yatasul bi akhir dan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan nun niswa. Yang sohih akhir coba disorot di sini. Ini sohih akhir. Misalnya kata katanya adalah idrib. Ba adalah lam fiil. Ba adalah lam fiil. Lam fiilnya adalah ba bukan merupakan huruf ilat. Karena demikian fiil mudara ini harus disukun fi'il amar ini harus disukun karena dia dimabnikan ala ala sukun. Kenapa? Karena berupa sahihul akhir walam lam bi akhir hisyaun. Ya. Ada juga kemungkinan fi'il amar itu mabnion ala hadfi harfil illati. Apa maksudnya ala hadfi harfil illati itu? Pa, dimabnikan atas dasar pembuangan atas pembuangan huruf illat. Ini ngomong tentang mu'talul akhir. Silahkan dirujuk lagi pada konsep mu'talul akhir. Ya, jadi fil amar itu dimabnikan ala ala, ala halfi harfil illati atas pembuangan huruf illat ketika fil amar ini adalah berasal dari fiil yang mu'tallul akhir di sini kata-katanya mu'tallul akhir walam lam yattasil bi syai'un. Jadi fil amar ini dimabnikan atas dawa pembuangan huruf illat kalau seandainya dia adalah merupakan fiil yang huruf lamnya huruf akhirnya merupakan huruf mu'tal huruf illat walam taswil bi akhiri syai'un dan dia tidak bertemu dengan sesuatu ini contohnya adalah irmi asalnya ini adalah roma ada ininya yermi, ada ininya ya ini namanya mu'tallul akhir ketika kemudian menjadi fiil mudha fiil amar maka di sini tidak ada ini dibuang irmi begitu ya ughzu ya semuanya begitu ini irmi Uruzu dan seterusnya Ya, begitu Kapan kemudian uh, fi'il amar itu adalah Mabnion ala hadfin Fi'il amar itu adalah Mabnion ala hadfin nuni, Kalau seandainya dia berupa Al-af'alul khamsah Gitu ya Apa yang dimaksud dengan al-af'alul khamsah Al-af'alul khamsah itu adalah Fi'il mudhore yang bertemu dengan Alif tazniyah, jama Ya mu'annatha mukhotoba, saya ulangi lagi Af'alul khamsah itu adalah khusus pada fi'il mudhari. Tidak kita temukan yang namanya fi, apa namanya fi'il madhi itu namanya af'alul khamsah. Begitu ya. Jadi karena fi'il amar itu diproses dari fi'il mudhari, nanti juga ada kaitannya dengan uh, al-af'alul khamsah. Apa yang dimaksud dengan al-af'alul khamsah? Af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tazniyah, wa'u jama' dan ya' mu'annathah mu'khotobah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu adalah af'alul khamsah. Ya, kesini sorotnya. Yaf, misalnya. Yaf alani Misalnya Taf alani Ya Yaf aluna Taf aluna Kemudian Taf alina Kalau seandainya dihitung Ini ya, ini tak Ini ya, ini tak lagi Yaf alani, taf alani, yaf aluna, taf aluna Kemudian taf alina kalau seandainya fi'il fi, mudu, fi amar itu diproses dari fi'il mudhari yang berkategori al-af'alul al khamsah. Karena dia bertemu dengan alif tathniyah. Karena di bertiak, ini namanya alif tasnia Ini namanya alif tasnia Bertemu dengan waw jama, ini namanya waw jama. Dan bertemu dengan ya mu'annathah mu'khotobah. Ini namanya ya mu'annathah Maka fi'il mudhari ya fi'il amar yang semacam itu dimabnikan ala hadfin nuni. Maka nunnya ini yang dibuang nunnya ini yang dibuang sehingga menjadi ufula kemudian ufulu ufuli begitu ya jadi ini ada hadfun nun terjadi ketika yang namanya fi'il amarnya itu berasal dari fi'il mudhari' yang berkategori af'alul khamsah. Kapan fi'il mudhari' berkategori af'alul khamsah? Kalau seandainya bertemu dengan alif Tafniah bertemu dengan waw jamak, bertemu dengan ya muannatsah mukhatabah. Pun ya. Kemudian selanjutnya adalah kapan mabnun alal fathi fiil amar itu mabnun alal fathi kalau seandainya dia di plus atau bertemu dengan nunut taukid ya nun taukid baru dimabnikan alal fat fathi misalnya idriban Idribanna, apakah nun taukidnya itu adalah taknilah atau khafifah itu sama saja. Idribanna, idriban, di sini ada fathah. Idriban dimabnikan alal fathi. Kenapa fil amarin kok kemudian dimabnikan alal fathi? Fil amarin dimabnikan alal fathi karena fil amarin bertemu dengan nun taukid Itu semacam itu. Ya, saya hapus dulu biar gampang. Ya, sekarang kita masuk pada fil mudorek. Ya, nah, begini, ini alal Hmm. Hmm. Gitu. Selanjutnya kita melanjutkan pada fiil mudhari ada dua alternatif. Ada kalanya mabni, ada kalanya mu'rab. Kapan fiil mudhari itu mabni? Ya, fiil mudhari itu mabni ketika bertemu dengan nun tauke dan nun niswah. Begitu. Jadi fi'il mudhari itu ada kemungkinan mabni, tidak semuanya mu'rab. Ketika yang namanya fi'il mudhari itu bertemu dengan nun taukid, maka dimabnikan alal fathi Ini karena bertemu dengan nun taukidi. Kalau seandainya dia bertemu dengan uh, nunun niswati seperti yang tadi, nunun niswati, maka dia dimabnikan alas sukun. Ini dimabnikan alas sukun. Contohnya di sini misalnya uh, yabribanna misalnya. Ini ini fi'il mudhari ini. Yadribanna. Ya. Yadribanna misalnya. Dia dimabnikan alal fathi. Ada dan tidak adanya amil. Ketika misalnya fi'il mudhari itu berkata kuri mabni. Sebagaimana mabni-mabni yang lain. Maka dia sama sekali tidak akan ada perubahan. Ini misalnya. Yadribanna. Lam yadribanna. Ya misalnya. Ayyadribanna. Tetap dalam kondisi fathah. Kenapa? Karena statusnya fi'il mudarak yang bertemu dengan nun taukid ini memang dimabnikan alal fathai. Sehingga sama sekali masuk dan tidak adanya atau ada dan tidak adanya amil sama sekali tidak memiliki efek apapun di sini. Ya, pun juga demikian ketika bertemu dengan nun niswa. Misalnya saya contohkan yadribna misalnya. Yadribna. Ini dimabnikan ala sukun. Fiil mudhari ini ketika dimabnikan ala sukun karena lebih disebabkan karena bertemu dengan nun niswa sama sekali tidak akan ada efek. Ini tidak ada amil misalnya akan berbunyi yadribna, ada amil an akan berbunyi yadribna juga, ada amil in akan berbunyi ya yadribnya juga. Itu semacam itu. Jadi saya ulangi lagi, kalau seandainya fiil mudhari itu kemudian uh, bertemu dengan nun taukid maka bertemu dengan nun niswah maka kategorinya adalah mabni karena mabni maka fiil mudhari itu sama sekali seperti fiil amar dan fiil mabdi maka dia sama sekali tidak mungkin mengalami perubahan harokat huruf akhirnya apakah dimasuki amil atau tidak dimasuki amil ya adanya amil itu sama sekali tidak berdampak apapun kepada yang namanya fiil yang mabni apakah itu dalam konteks fiil mabdi, fiil mudhari atau fiil amar itu semacam itu lah, fil amma fil dimabnikan alal fatih ketika bertemu dengan nun taukid, dimabnikan 'alas sukun ketika bertemu dengan nun niswa. Itu semacam itu. Lah, ketika fiil mudhari itu kemudian tidak bertemu dengan nun nun dan nun niswa, maka disebut sebagai mu'rab. Lah, dalam konteks mu'rab inilah maka memungkinkan yang namanya fiil mudhari itu dibaca rofa, dibaca nasab, dibaca jazm. Ya, ya saya ulangi lagi ketika fi'il mudhari itu tidak dimasuki nun tauqid dan nun niswah maka fi'il mudhari itu adalah disebut sebagai fi'il yang mu'rab ketika mu'rab inilah kemudian harokat huruf akhirnya memungkinkan dibaca rofa memungkinkan dibaca nasob memungkinkan dibaca jazm tergantung pada apakah dia dimasuki amil atau tidak ketika dino tidak dimasuki amil baik nasob maupun jazm maka dia dibaca rofa misalnya lafat, yansuru disia tidak dimasuki amil apapun ya akan dibaca nasob ketika kemudian dibaca di, di, di dimasuki amil nasob ayan suro misalnya dan akan dibaca jazm kalau seandainya dimasuki amil jazm iyan sur misalnya begitu ya jadi begitu jadi uh, penting untuk me mengetahui peta konsep semacam itu ya kesimpulannya apa ya jadi yang penting untuk menjadi penyikapan kita adalah setelah kita tahu peta konsep semacam yang kata tadi saya saya tulis ini kalau seandainya kita bertemu dengan fiil madhi maka pertanyaan apakah fiil madhi ini dibaca rofak, nasab atau jazm itu tidak relevan ya diperhatikan karena apa fiil madhi itu kalau tidak memungkinkan ada variasi hukum i'rab karena selalu dalam kondisi mabni diperhatikan itu ya kalau seandainya kita bertemu dengan fiil amar pertanyaan apakah ini dibaca rofa, nasob, atau jazm itu juga tidak relevan. Karena fi'il amar itu sama sekali tidak apa namanya ada pengaruh apakah dia dimasuki amil atau tidak dimasuki amil. Ya, Ketika kita bertemu dengan fi'il mudarek yang bertemu dengan nun tauqid dan nun wisa, cukup itu juga tidak tidak boleh ada pertanyaan apakah ini dibaca rofa, nasob, atau jazm Itu intinya seperti itu. Untuk pendasaran awalnya seperti itu baru pertanyaan rofa nasab dan jazm itu ketika misalnya kita bertemu dengan fiil mudhari dan itu adalah tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah berkategori mu'rab baru Ketika fi'il mudhari itu berkategori mu'rab, maka fi'il mudhari itu patut kita pertanyakan, apakah fi'il mudhari ini sedang berhukum rofa, sedang berhukum nasob, sedang berhukum jazm. Ketika misalnya fi'il mudhari ini misalnya, itu tidak bertemu dengan non tauke dan non berarti itu adalah mu'rab. Ketika mu'rab itu, ketika kemudian yang eh, fi'il mudhari ini adalah tajarut anin nawasibi wal jawazim, sepi dari amil nasob dan amil jazm, maka ini dibaca rofa. Kalau seandainya dimasuki amil nasab, maka itu akan dibaca nasab. Kalau seandainya, seandainya dibaca jazm, maka itu adalah uh, ber, di, di, dihukumi sebagai uh, majezum majzum atau dibaca jazm. Ya, jadi tentang konsep mabni dan mu'rab secara umum seperti itu. Ya, uh, mungkin itu yang bisa saya saya, 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 sampaikan. Semoga manfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.